Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warung Samarinda. Siang hari ini saya akan membuat tutorial cara pengisian gas kaleng ya teman-teman ya. Dan ini gas kaleng kosong, ada 3 biji gas kaleng kosong. Saya akan mencoba mengisi ya menggunakan kita, karena di sini ujungnya ini kurang panjang ya teman-teman. Sebetulnya ini sudah pas dimasukkan di dalam ujungnya gas di sini, dan saya akan menggunakan alat seadanya ya teman-teman. Dan di sini ada pipa, mau saya potong di sini ya. Sebelum saya mengisi kaleng gas ini teman-teman, sebelum saya masuk ke tutorialnya ya, kasih kesempatan dulu yang mau lewat ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel Warung Samarinda. Jangan lupa tekan like dan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya Anda tidak tertinggalan dengan video terbaru saya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Oke teman-teman, sekarang sudah langsung terima kasih yang sudah subscribe, dan sekarang langsung masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Dan di sini saya sudah memotong ya. Sudah memotong pipa, kita potong pendek aja seperti segini ya teman-teman. Dan di sini sudah saya potong seperti ini. Dan bagian satu sebelahnya ya teman-teman. Ini lubangnya bulat dan satu lagi lubangnya bolong, bulat telur ya teman-teman, oval ya di sini. Dan di sini tujuannya supaya bisa masuk di sini ya, supaya ini tidak masuk keterusan teman-teman. Tujuannya dia bisa menekan seperti ini. Ya, masih bisa menekan, masih bisa membuka pentil gasnya di sini ya. Dan di sini nanti gasnya akan masuk melalui lubang di sini ya. Caranya di ini masih ada sisa sedikit teman-teman, tapi yang ini benar-benar kosong teman-teman. Ini saya tekan-tekan tidak bunyi ya. Kalau ini masih ada bunyinya sedikit karena masih ada isinya sedikit. Dan di sini pun di sini sudah tidak bunyi ya teman-teman. Sudah tidak bunyi. Tentunya kalau dinyalakan menggunakan blender mungkin dia sudah tidak nyala ya. Kita lepas dulu, ini tadi masih terpasang dengan selangnya ya. Ini kita lepas langsung seperti ini, langsung saya singkirkan. Dan di sini tadi saya sudah memindah gas LPG ke dalam kaleng bekas freonnya teman-teman. Dan bekas freon ini mampu terisi setengah kilo ya teman-teman ya. Dan ini mampu terisi setengah kilo, ini yang penuh kayaknya. Nah, tadi kosongnya yaitu di seperempat on, di seperempat kilo di sini ya teman-teman, 5 on. Jadi ini mampu terisi hampir setengah kilo ya teman-teman ya. Sudah terisi 4 on ya. 4 on. 9 on yang masuk di sini. Ini juga masuk 9 on. Dan di sini sudah enggak kocak, berarti sudah penuh teman-teman. Saya abaikan dulu yang sudah terisi. Sekarang tinggal 3 kaleng ini yang belum terisi ya teman-teman. Ini apabila saya timbang di sini, perhatikan ada berapa on. Dia cuman ada 1 on teman-teman ya, sudah. Dan ini yang masih ada sisa sedikit ini ada berapa on? Dia masih 2 on, berarti 2 on ini yang 1 on isinya ya teman-teman ya. Yang ini kosong sama sekali. Saya akan mencoba yang masih kosong ini apakah dia menyala ya teman-teman ya. Dia masih menyala teman-teman. Cuman dia kecil ya teman-teman, tidak bisa, ini sudah saya putar full. Dia tidak bisa, geninya tidak bisa, apa, apinya tidak bisa besar ya. Saya tutup dulu. Dan saya akan, dan ini juga kosong teman-teman. Saya akan mencoba yang satu ini apakah masih keluar apinya
Saya coba dulu ya, sebelum saya melakukan pengisian. Kayaknya ada yang ganjel, kita bersihkan dulu. Sudah masuk, kita coba buka. Oh, ini juga masih ada isinya sedikit, teman-teman, ya. Cuman tidak bisa besar ya, teman-teman. Cuman kecil aja apinya. Sekarang saya akan timbang ada berapa on. Oh, ternyata dia masih ada isinya setengah on yang ini ya. Yang ini masih ada isinya setengah on. Dan ini masih ada satu on yang satunya. Saya abaikan dulu, saya akan mengisi yang satu ini ya. Yang satu ini tadi nyalanya kecil ya, teman-teman. Kita coba dulu. Nyalanya kecil. Saya akan coba. Ternyata sudah tidak bisa menyala sekarang ya, teman-teman. Nyalanya agak hanya seperti ini, berarti artinya dia habis ya, teman-teman ya. Coba kita timbang. Oh iya, karena ada ininya. Jadi ini habis tidak menyala. Sekarang saya akan melakukan pengisian. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya siapkan potongan pipa ya, yang saya potong dari pipa ini ya. Kita cari potongan pipa, pipa yang besarnya pas yang bisa masuk di ujungnya sini ya teman-teman. Terusan yang di atas ini kita tang seperti ini. Kita tang, tujuannya apa? Supaya tidak bisa masuk full ya teman-teman, supaya masih bisa nekan, masih bisa buka kerannya yang ada di sini. Maka lalu kita masukkan di sini teman-teman, dimasukkan seperti ini. Nah, caranya lalu kita balik gasnya ya, langsung kita balik. Ini cara yang sederhana ya teman-teman, kita tidak modal, cuman kita juga tidak merakit apa-apa, cuman kita membutuhkan pipa seperti ini, tujuannya untuk menyambung pipanya yang di sini, anu pentilnya yang di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan contohkan seperti apa caranya membalik itu ya. Dan itu tadi sudah saya pasang, itu tinggal balik saja teman-teman. Langsung dibalik lalu ditekan ya teman-teman. Perhatikan. Oke teman, sudah saya isi ya. Ada berapa kilo? Kita ada berapa on? Sudah 5 on teman-teman ya. Sudah 5 on. Berarti masuk 4 on ya teman-teman ya. Dan untuk kaleng ini memang isinya cuman setengah, hanya 5 on ya teman-teman ya. Kalau kita isi lebih dari 5 on, masalah pemakaiannya, masalahnya nggak boleh penuh ya teman-teman. Masalah di sini ada pentilnya di sini, pentilnya seperti ini teman-teman, di dalam seperti ini. Apabila melebihi pentil ini, maka dipakai itu nggak enak ya teman-teman. Pasti akan ngebros itu untuk pengelasannya. Sekarang saya akan coba. Setelah saya timbang, lalu kita coba ya teman-teman ya. Dan saya akan menjauh dari tempat pengisian teman-teman. Masalahnya uapnya masih menguat di dalam ruangan ya. Saya akan keluar seperti ini. Saya akan coba menyalakan ini. Nyala ya teman-teman ya. Untuk membuktikan ini nyala atau tidak, saya akan membakar plastik ya teman-teman ya. Saya akan coba untuk membakar sampah di sini. Saya akan coba bakar plastik ya. Nah,
sampah ini terbakar. Dan saya akan mencoba di tempat gelap teman-teman ya, supaya untuk teman-teman semuanya bisa tahu apinya ini ya. Saya akan masuk kamar mandi, di sini tempatnya agak gelap. Saya akan coba nyalakan di sini teman-teman. Oh, mantap ya teman-teman, apinya sangat luar biasa. Tadi pertama apinya hanya seperti ini teman-teman, lalu mati ya seperti ini, mati. Dan ini isinya saya isi hanya setengah 5 on saja teman-teman ya. Jadi 1/4 kilo saya masukkan, nggak sampai setengah kilo ya teman-teman. Kalau setengah kilo ini tidak muat, jadi ini 1/4 ya, ini kaleng 1/4 yang putih tadi ini adalah kaleng setengah kilo teman-teman ya. Ini tadi mampu masuk setengah kilo, dan ini cuman mampu masuk 1/4. Jadi ini kaleng 1/4 dan ini setengah kilo ya teman-teman ya. Dan ini tidak ada 1 kilo. Ya. Tadi bobotnya kaleng ini 5 on. Setelah saya isinya berarti setengah kilo ya teman-teman, sampai sini hampir 1 kilo kurang 1/4. Ini kaleng setengah kilo ini sudah penuh. Dan terima kasih sudah menonton channel Wano Samarinda ya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman mau pengisian seperti itu tadi, cara-cara sederhana. Dan terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.